tampil botak. Yang kami hormati Pak Wisnu Sardono, Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Tengah, Pak Mujib Rahmat DPR RI. Yang kami hormati Bapak Bupati Batang, seluruh undangan hadir juga di sini, Bupati Karanganyar Keburangan, Wakil Bupati Purworejo juga hadir, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Sobat Ambiar, saya mungkin tidak terlalu panjang lebar karena teman-teman juga mungkin panas, betul ya? Tapi sebentar lagi Didi Kempot sudah hadir bersama kita. Sabar nih, Bapak Ibu sekalian, saya cuma pengen cerita kenapa hari ulang tahun Partai Golkar ditaruh di Kabupaten Batang. Karena kita punya bupati yang dari Golkar di Kabupaten Batang. Dulu terpilihnya atas dukungan dari panjenengan semua, betul? Oleh karena itu, karena panjenengan semua sudah mendukung Pak Wi Haji menjadi Bupati Batang, maka pada malam hari ini sebaliknya, kami dari Partai Golkar mengucapkan terima kasih dan menghibur Bapak Ibu sekalian di Kabupaten Batang ini. Jadi ini adalah wujud terima kasih Partai Golkar untuk menghibur panjenengan semua bersama Didi Kempot pada malam hari ini. Ntar akhirnya ya, sebentar lagi. Kenapa? Iya, sebentar. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mesti program-program Partai Golkar. Jadi saya tidak terlalu berpanjang lebar. Nanti kita nikmati bersama, bersama Didi Kempot, dan juga pada malam hari ini akan ada penghargaan-penghargaan kepada seluruh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jawa Tengah dan juga kepada fraksi Partai Golkar, di mana ini akan menjadi satu acara rutin bahwa Golkar setelah habis pemilu akan menghargai jerih payah dari ketua-ketua partai di kabupaten kota masing-masing. Tutup lambiaya ya, sabar ya, sabar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya sahabat Ambiar? Yang dari Pekalongan mana? Yang dari Batang mana? Yang dari Pemalang mana? Yang dari Kendal? Yang dari Brebes? Yang dari Semarang? Yang saya hormati Bapak Mujib Rahmat, anggota DPR RI sekaligus Pemur DPP Partai Golkar, matur nuwun. Yang saya hormati Bapak Dr. Wisnu Sardono, Ketua DPD 1 Golkar Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bupati Karanganyar, Wakil Bupati Purworejo, kemudian pimpinan-pimpinan DPRD, ada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian pimpinan DPRD seluruh se-Jawa Tengah, matur nuwun. Rasa suwe-suwe, simpati ngawai di Joget, setuju? Oke, wes aku pakai orang sambutan. Hari ini saya selaku kepala daerah dan pemerintah daerah Kabupaten Batang sekaligus kader Golkar mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-55 untuk Partai Golkar. Tepuk tangan buat panjenengan semua. Suara rakyat, suara Golkar. Hari ini saya ingin menghibur panjenengan semua melalui Partai Golkar. Saya terima kasih kepada Golkar Provinsi Jawa Tengah sampun menjadikan kita tuan rumah. Terima kasih, Ki. Nanti sesuai janji saya yang dulu bahwa 29 kita ketemu di sini di sama Didi Kempot, insya Allah sudah, beliau sudah ada. Habis ini udah nggak usah banyak-banyak sambutan, nanti satu lagi dan kita langsung bernyanyi bersama dengan lagu yang panjang sekali. Setuju? Wes menawa muko-muko iki pengen hujan badan. Pengen hujan badan. Tapi air disiapke ya. Nah, pokoknya air siap. Terus sanggup duit badan. Sanggup duit ora? Kurang duit. Aku tak boleh.
Oke, saya kira itu intinya. Terima kasih. Hormat, salam hormat Provinsi Pak Mujib, matur suwun, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan saya terima kasih pada sobat Ampir semua yang mensukseskan hari ulang tahun. Tepuk tangan buat kalian semua. Top, Marco, top. Terima kasih. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wallahumma fikirah komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita bersama. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Gusti ingkang makaryo jagat, atas ridho karunia-Nya, rahmat dan barokah-Nya sehingga kita bersama di tempat ini dalam rangka merayakan hari ulang tahun Partai Golkar ke-55 Jawa Tengah yang sengaja kita selenggarakan di Kabupaten Batang. Karena alasan utamanya adalah Kabupaten Batang bupatinya adalah kader Golkar. Tulen karir kedua, Batang membantu menyumbangkan tambahan kursi DPRD Kabupaten di Batang. Jadi kita sepakat bahwa acara ini puncaknya diselenggarakan di Batang. Walaupun masing-masing ketua DPD 2 Kabupaten Kota se-Jawa Tengah telah menyelenggarakan dengan sangat baik, meriah, luar biasa. Oleh karena itu saya secara pribadi maupun sebagai Ketua Golkar Provinsi Jawa Tengah menyampaikan penghargaan yang tinggi, terima kasih dengan sangat dan hormat kepada para Ketua DPD tingkat 2 Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Juga kepada masyarakat yang hadir di sini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas partisipasinya di dalam memeriahkan acara ulang tahun Partai Golkar ke-55 yang puncaknya insya Allah kita selenggarakan malam ini di Batang. Selaku Ketua Golkar Jawa Tengah, di samping menyampaikan terima kasih juga menyampaikan permohonan maaf apabila terselenggaranya acara ini ada hal-hal yang kurang yang tidak menyenangkan ibu bapak semuanya, sudilah kiranya dimaafkan. Karena apapun kesalahan kekurangan malam hari ini, sayalah selaku Ketua Golkar Jawa Tengah yang bertanggung jawab. Demikian sambutan singkat saya, karena saya tahu ibu bapak sudah merindukan suara penyanyi daripada suara Ketua Golkar Jawa Tengah. Sekali lagi, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup sing nang jero nanging sing mbok pamer neng apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer. Oh, siap. Ini komplit, aku nyanyi didampingi saka keluarga besar Partai Golkar ya. Ini Pak Yuli Bupati Karanganyar Jawa Tengah ya. Saya tadi Pak izin Pak, saya pas datang tadi dikira Pak Bambang Susatyo. Pak Bambang duduk di kempot ke Pak Bambang. Perambutnya podo. Nyanyi pamer bojo yo. Mas Yuli, Pak Bupati para kak mik sampean. Hey.
kudu lambi anyar sing nang jero lemari kum nanging bojo anyar sing kok pamit kineng aku. Luar biasa.